Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Solen reloader termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja kunjungi Instagramnya nurholisdem underscore, atau kalian bisa langsung chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Di sana top up Solen yang murah, $1 itu cuma 11k, itu menurut gue murah banget. Dibanding kalian beli pakai pulsa, kena pajak, mahal ya kan? Mendingan kalian langsung aja top up di sini cuy. Terus misalnya nanya, bang ini worth it gak sih, ini terpercaya gak sih? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan. Salah satunya itu Sultan Artan. Dan gue sendiri pun top up di sini baru banget kemarin ya, buat beli battle pass. Ini ada videonya dan ada beberapa foto-foto testimoni dari para sultannya. Nah kalian udah lihat kan? Jadi tunggu apa lagi? Untuk kalian yang nyari jasa top up Solen murah dan terpercaya, hanya di nurholisdem underscore. Bagi kalian yang ingin order, langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi. Ya di video kali ini gue bakal bermain game Solen Reloaded lagi, seperti biasa, seperti video gue sebelum-sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya di game Solen. Kali ini gue bakal mau ngebahas cara breakthrough Soulbone ke ungu ya. Cara breakthrough Soulbone ke ungu menggunakan satu bahan ya, menggunakan satu bahan yang sangat ampuh ya. Ini gue tahu cara ini dari viewer gue yang namanya Goldax ya. Makasih banget bang Goldax ya. Goldax kalau nggak salah, dia lupa. Kalau nggak salah namanya Goldax. Itu makasih banget bang udah ngasih tahu gue tips and trick ini. Jadi buat kalian yang mau tahu, simak videonya sampai akhir. Dan gue juga mau ngejelasin beberapa cara naikin BP dari Soulbone ya. Ini gue baru mau gue jelasin ya cara gue naikin BP dari Soulbone. Oke, langsung aja masuk ke tutorialnya ya. Yang pertama kalian buka Soulbone udah pasti, tapi syaratnya kalian harus punya ini. Apa nih namanya? Phoenix Divine Blood 90 ya. Ini syarat utama, kalian harus punya Phoenix Divine Blood 90 dulu, baru kalian bisa menggunakan trik ini untuk naikin breakthrough-nya sampai ungu ya. Caranya gimana, Bang? Cara gini, ini kan kalian tahu kan ini kan udah SS ya. Ini kalian tinggal reset aja cuy. Ini kalian tinggal reset. Set. Seh, dapat kan 90 kan, reset nih, reset. Jadi SS plus. Terus kita cari, misalnya kalian mau naikin apa nih ke ungunya nih. Misalnya kalian mau naikin ini deh. Angel Sion Shoe ya. Nah, udah kalian tinggal advance. Set. Otomatis. Nih, otomatis breakthrough-nya. Breakthrough-nya kebuka kan? Otomatis breakthrough-nya kebuka. Nah ini, kalian tinggal upgrade aja cuy. Upgrade. Nih, gue mau nyari bahan upgrade. Cara nyari bahan upgrade-nya gimana bang? Ini kan misalnya gue udah habis nih. Emang butuh banyak banget ini ya. Soulbone Essence sama butuh banyak Soulbone Breakthrough Stone-nya ya. Kalau cara gue, cara nyari bahannya. Yang pertama, gue ke Dissolve. Terus, gue nyari Soulbone. Nih, ini kan Soulbone nih. Ini gue udah gak pakai. Ini dengan catatan dulu ya. Soulbone kalian udah banyak yang gak dipake. Misalnya share Soulbone ini kan gue udah gak gue pake nih. Kan di lineup support gue sama di lineup utama udah pada pake Soulbone merah. Jadi gue yang kayak gini, yang kuning sama oranye udah gak gue pake. Jadi gue dissolve. Tapi buat kalian yang belum Soulbone merah semua, gue saranin kalian jangan dissolve dulu nih. Sayang ya. Pokoknya lengkapin dulu di support kalian. Kalau udah lengkap baru kalian dissolve ya. Ini Soulbone yang kuning sama oranye ya. Pokoknya kalian lengkapin dulu di lineup utama kalian. Oke, okay? Lineup utama sama lineup support. Terus udah dapat bahan ya kan? Ini gue di solve chart ya. Terus ya udah gue tinggal farming di sini. Gue nyari bahan di sini. Bahan breakthrough gue butuh 1000 misalnya. 10.000 aja. 1000 ya. 1000 set. Sisanya gue pakai ini. Gue beliin. Ini cara gue farming ya. Ya udah kalian tinggal ke Angel Siren Shoe. Set breakthrough kan? Naikin. Set nambah 1.200.000. Udah kan? Udah nambah BP-nya. Misalnya kalian naikin lagi nih sampai max nih, kalian kalau banyak bahan kalian naikin aja sampai max. Ya udah kalian tinggal reset lagi. Pas di reset itu otomatis upgrade-annya, breakthrough-nya itu nggak bakal reset. Gitu ya caranya ya. Jadi kalian kalau mau breakthrough ya cara gitu, kalian upgrade nanti kalau udah max kalian pindahin lagi upgrade-an ininya, upgrade-an Phoenix Divine Blood-nya ke Soulbone-Soulbone lain. Jadi kalian bisa upgrade breakthrough ke ungu, ke semua Soulbone ya, ke semua Soulbone. Ini gue ada beberapa Soulbone tuh. Yang di Daimubai gue udah max semua, udah ungu. Terus yang di Shou gue belum ya, belum semua. Tapi kurang lebih kayak gitu caranya ya. Jadi kalian butuh ini 90 Divine Blood dulu nih. Kalian nanti ke SS-in. Kalau udah SS, kalian breakthrough, udah max, kalian tinggal reset aja tadi kan yang di atas nih. Yang di atas itu kalian tinggal reset nih. Nih, tinggal reset aja di atas ya. Tuh, tinggal reset. Ntar kalian otomatis
bakal ke-save ya, bakal ke-save breakthrough-nya ya. Ini gak bakal kereset gitu ya. Ini cara paling ampuh buat upgrade BP dari Soulbone ya. Ini gue baru tahu banget dari viewer gue. Makasih banget pokoknya buat Bang Goldax ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Semoga bisa mengerti ya, semoga kalian bisa mengerti cara naikinnya. Tapi saran dari gue sih kalian upgrade-nya dari celana dulu sih. Celana soalnya nambahin attack increase kalau nggak salah ya. Attack increase itu lumayan nambahin BP-nya gede banget ya. Terus lanjut, cara gue yang selanjutnya, cara gue naikin BP adalah dengan di support ya. Di support kalau kalian udah pakai Soulbone merah, kalian gue saranin Enlighten ya. Nih, kalian upgrade semuanya ke SS semua ya. Nih, gue udah beberapa Soulbone, udah gue SS-in semua di support ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal farming nih. Kalian farming ini nih, domestone. Kalau kalian kemarin udah gacha, kalian pasti banyak domestone. Kalau kalian udah farming domestone nih, kalian tinggal upgrade aja ke SS ya, ke SS semua support kalian. Dengan catatan, nih, dengan catatan di lane pertama kalian udah god 5 semua nih. Kayak gue kan enlighten udah god 5 semua nih, god 5 kecuali ini sih, kecuali rongrong ya. Cuman rongrong gue butuhnya attack sama HP. Jadi sisanya ini gue nggak upgrade dulu sementara. Sisanya gue pindahin ke support buat upgrade SS. Ini nambahin BP-nya lebih gede cuy. Ini gede banget nambah BP-nya. Bisa 30 juta lebih ya kalau kalian mau nambah BP dari sini. Dengan catatan tadi ya, udah upgrade god 5 semua di lane pertama. Udah kalian tinggal naikin aja nih. Advance ya, kalian advance sampai enlighten satu set SS ya. Harus satu set. Nah, gue udah SS. Udah berapa set tuh? Udah 1, 2, 3. Udah SS semua tuh. Tuh, udah ya. Tuh, pokoknya kalian SS-in aja. Gampang ya. Farming domestone dari mana bang? Ya kan? Farming domestone yang pertama kalian bisa farming dari Tyrant Nest ya. Di Tyrant Nest nanti kalian ada shop ya. Nih ada shop, Terran shop nih. Kalian bisa farming dari sini, domestone. Yang pertama dari sini, domestone. Terus yang kedua kalian bisa dapat dari Battle in Clouds ya. Dapat dari Battle in Clouds. Kalian remaining chance-nya kalian beli 5 kali, jadi 10 kali attack lah setiap hari, 10 attack buat dapetin domestone di sini. Dapat 2 lumayan lah ya. Terus gua saranin kalian juga farming ini cuy. Time essence ya. Time essence itu wajib banget farming sih. Bentar ya. Nih, time essence ini wajib banget farming ya. Cuman farmingnya jangan beli di shop juga enggak apa-apa. Kalian bisa farming banyak lah cara farming time essence nih. Caranya yang pertama kalian bisa dapat dari ini. Shop ya, Soulby shop ya. Kalian kalau udah max semua, kalau udah level tinggi udah enak ya. Kalian tinggal farming aja nih. Pasti kalian banyak SS exchange token, pasti kalian banyak banget kalau udah di level tinggi. Udah kalian tinggal farming aja tuh. Gua udah 2000 ya. Tuh. Beli. Pokoknya kalian ini dapat 2 ya. 10 token bisa dapat 20. Pokoknya kali 2 aja lah ya. Itu cara farming time essence. Saran dari gue sih itu, kalau kalian di lane pertama udah max, kalian ke support assassin semua ya. Nah, terus ada yang ngomen ke gue kemarin, ada yang nanya. Siapa ya? Ada viewer gue yang nanya, lupa gue namanya, cewek pokoknya. Dia nanya, "Bang, apa bedanya, Bang? Soulbone S di-upgrade ke SSS langsung sama Soulbone SS Plus di-upgrade ke SSS. Dia bilang bedanya apa, Bang?" Kan sama-sama aja. Ya nanti nambahnya attack 10% yang sebenarnya enggak ada bedanya ya. Kalian kalau mau upgrade Soulbone S ke SSS langsung atau Soulbone SS Plus ke SSS langsung itu sama aja, enggak ada bedanya atributnya. Cuman bedanya kalau kalian upgrade ke dari S ke SSS pasti bedanya di atribut dong ya kan. Kayak atributnya pasti lebih gedean yang SS Plus karena dia udah dapat atribut tambahan duluan nih, ya kan, di fusion ini udah dapet atribut attack duluan. Nah itu bedanya itu doang sih. Tapi kalau kalian mau upgrade langsung sama aja, nanti usahain tapi kalian juga upgrade yang fusionnya sama yang enlightennya juga di upgrade. Jadi double gitu, dapet atribut tambahannya double. Ini kalian bisa lihat nih kalau kalian udah di upgrade max semua nih. Nih udah max semua enlighten sama fusion, terus udah SSS nih, baru satu lagi. Kalian bisa lihat nih BP-nya berapa, ini beda jauh sih. Tuh, BP-nya 36 juta. Berapa tuh? 300 jutaan ya? BP 300 jutaan, cuy. Tuh. 300 jutaan BP-nya ya. Satu Soulbone 300 juta. 300 juta apa 36 juta gua enggak tahu. Tadi kalian bisa lihat aja. Terus kalau kalian yang SS biat yang S langsung ke SSS itu beda jauh banget. Ini gua tes ya. Gua tes ya bedanya ya. Usahain pokoknya kalian upgrade Soulbone kalian semuanya deh ya. Nih, coba ya. Gue masih adanya yang S nih. Yang S gue pindahin nih. Yang S ya. Ini yang S gue ke SSS. Set. Terus gue remove ya. Coba ya.
Ini kita coba-cobain beda BP-nya ya. Udah ya. Gue remove tuh. Bedanya cuma 21 juta. 21 juta sama 300 juta kan beda jauh ya. Beda jauh banget. Jadi saran dari gue ya, kalian upgrade aja semuanya ya. Tapi kalau kalian mau upgrade manapun sama aja ya. Mau kalian upgrade SSS duluan, mau kalian upgrade Fusion duluan, mau kalian upgrade Advance duluan, itu sama aja nambah BP-nya ya. Soalnya Soulbound itu beda sama Immortal Herb ya. Kan Soulbound kan atributnya tetap ya, atribut tetap. Maksudnya atribut tetap apa? Ya kalian kalau dapat attack 10% ya 10%, kalau dapat attack 5% ya 5% gitu ya. Jadi kalian mau upgrade mana aja sama aja gitu ya. Oke? Okay? Ingat aja kayak gitu. Kalau di Soulbound, kalau di Immortal Herb, gue bilang atributnya beda-beda. Kenapa? Kalian bisa lihat di Immortal Herb itu ada atribut tambahan, yaitu dari reinkarnate-nya. Kalau reinkarnate kalian jelek, itu udah pasti beda BP. BP kalian bakal beda jauh ya. Enggak jauh sih, tergantung reinkarnate-nya. Pokoknya kalian nyari-nyari reinkarnate yang bagus lah ya. Ini ngaruh juga nih. Kalau di Immortal Herb itu atributnya enggak tetap karena kalian butuh reinkarnate ini. Kayak gitu ya. Bedanya Soulbound sama Immortal Herb ya, beda statusnya. Pokoknya kalau Soulbound itu atribut tetap, jadi kalian mau upgrade manapun itu sama aja ya. Mau kalian upgrade Fusion-nya duluan, mau kalian upgrade ininya apa namanya? Upgrade SSS duluan, mau kalian upgrade Enlighten duluan, itu sama aja. Jadi usahain Soulbound kalian upgrade semuanya lah ya, kalau bisa ya. Kayak gitu. Pokoknya sedikit tips untuk Soulbound kayak gitulah ya. Ini kalian cara farming bahannya tadi gue udah kasih tahu ya. Pokoknya kalau kalian udah nggak kepake semuanya, kalian bisa langsung aja dissolve ya. Dissolve share Soulbound kalian buat farming di toko Soulbound ya. Toko Soulbound ini gue udah bokeh banget nih, bahan gue udah abis, benar-benar abis ya. Jadi gue udah farmingin semua kemarin buat naikin ini cuy. Nih brick truck-nya ini naikinnya gede banget sih. Max semua ya, satu set ya. Kalau bisa satu set sih. Gede banget. Gitu ya, sedikit tips dari gua. Jadi kalian semoga bisa membantu tips nambah BP ya. Tips nambah BP juga ini buat kalian para pemula yang baru main ya kan. Oke, kurang lebih kayak gitu buat hari ini buat penjelasan tentang Soulbound ya, tips breakthrough sama tips advance ya, advance Soulbound ke SS dulu nih di support lah ya. Kalian bisa ikutin cara gua aja nih. Tadi sama ikutin rules dari gua ya, catatannya dengan catatan tadi ya. Bahwa kalian kalau udah God 5 semua baru kalian boleh ke SS di support. Kalau belum jangan dulu. Kalian ini di lane pertama dulu, pokoknya maksimalin di lane pertama dulu baru ke support. Intinya kayak gitu ya. Ini Soulbound gede banget sama BP-nya ya. Coba gua penasaran sih, gua mau remove semua coba. Gila itu 6. Gila. 700 juta hanya dari Soulbound ya. Gua ngerti lagi sih Soulbound gede banget sih nambah BP-nya parah. Kita battle kali ya terakhir lah ya. Kita battle dulu cuy. Transformation. There. Asli sih ngaruh banget sih. Atribut jadi gede banget ya kalau kita nambahin Soulbound, nambahin Immortal Herb ya. Jadi ya itu sedikit tips tadi ya. Semoga bisa membantu lah buat kalian yang baru main atau buat kalian yang bingung mau nambah BP dari mana lagi gitu kan. Millennial Space. Devil transformation. Spinning spells. Okay, nice ya. Mantap. Buat damage-nya ya. Oke, udah dalam battle-nya ya. Shadow Avatar.
Sip, menang ya. Udah ya. Pokoknya kayak gitu aja sih buat hari ini ya. Ada battle-battle, ada tutor ya. Gua BTW Roka ranking 2 ya sekarang. Global ranking 9, wah. Ini gue suatu kebanggaan banget bisa masuk global ranking 9 ya. Semoga bisa sampai hari Senin ya. Jadi dapat rewardnya bagus. Oke deh, mungkin cukup sekian kali ya videonya. Semoga bisa membantu buat kalian yang baru main Soulland, yang bingung mau cara nambah BP gimana, yang bingung pertanyaan mau upgrade mana dulu nih bang, bagus gak sih, sama aja gak sih gitu kan. Jadi semoga bisa menjawab ya buat kalian yang masih bingung. Oke, kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran, boleh langsung komen aja di kolom komentar video ini ya. Ini makasih banget sekali lagi buat Bang Goldax yang udah ngasih tahu gue tutor cara naikin ya. Jadi ini gue minta izin buat sharing buat kalian semua ya. Mungkin cukup sekian videonya. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ke channel ini. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini. Saya Rafi Rizali, pamit undur diri. Goodbye, salam gamer.